Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, Shailillah, 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 Shailillah.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rahman rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baytihi tahirin wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'da. Rabbi sir wa la tuhansir Rabbi tamim bil khair. Rabbana srah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul uqadatan min lisanina yafqahu qawlana bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Kembali dengan kitab Jami'us Saghir nomor hadis 4620 diriwayatkan daripada Sayyidina Auf bin Malik radhiyallahu an. Kedudukan hadisnya dhaif menurut Imam Jalaluddin As-Sayyuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'atus subha, saat salat sunat, subha ambil bahasa dari tasbih, maksudnya membaca subhanallah. Sebagian ulama mengatakan kata-kata subha itu bermakna adalah salat sunat. Saat salat sunat, hina tazulu an kabidis sama, ketika tergelincir ia matahari, ketika tergelincir ia matahari dari tengah langit, yaitu solat sunat setelah tergelincir matahari qobliya zuhur, wahia dan dianya solat ketika telah tergelincir matahari, solatul mukhbitin, solatnya orang-orang yang tawadu, solatnya orang-orang yang khusyuk kepada Allah. Wa afdaluha fi syiddatil har, dan sebaik-baiknya solat ketika tergelincir matahari adalah di waktu bersangatannya panas. Fi pada, artinya pada waktu syiddati bersangatan, hari panas. Ketika matahari ada di tengah langit, maka solat hukumnya makruh tahrim sampai matahari tergelincir. Ketika matahari sudah tergelincir, maka bolehlah hukumnya solat, baik solat sunat rawatib qobliya zuhur ataupun solat sunat mutlak atau solat sunat mutlak.
Dan itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salatnya orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi di ujung hadisnya Nabi katakan yang terbaik adalah ketika panas terik. Kalaulah bukan khusyuk, maka waktu itu orang malas salat. Sudah di sini saja. Panas di luar, kita enggak ke masjid, sholat di rumah saja. Panas di luar, panas. Maka orang-orang yang khusyuklah yang mampu untuk berpanas-panasan demi melakukan ibadah sholat. Tapi dari waktu yang sama, Nabi SAW juga pernah bersabda, dinginkanlah waktu zuhur, tunggulah dingin, karena sesungguhnya panasnya itu merupakan luahan daripada neraka jahanam. Tapi hadis ini walaupun lebih sahih dari hadis yang kita riwayatkan sekarang, hadis ini berbicara di musim panas, sementara hadis yang kita baca ini berbicara sepanjang tahun. Apalagi bagi kita yang tinggal di daerah yang beriklim tropis, itu tidak ada bahasanya yang musim panas, dan tidak ada bahasa penundaan sholat zuhur. Hadis ini sejalan dengan hadis Nabi yang Nabi sabdakan kepada Sayyidah Aisyah, ajruki ala qadri naso biki, pahalamu wahai Aisyah sesuai dengan capeknya kamu. Semakin capek, semakin banyak pahalanya. Maka bagi yang menghafal capek itu banyak pahalanya daripada yang gampang hafal. Duduk-duduk, goyang-goyang dapat 2 lembar. Itu dikit pahalanya. Ada kawan duduk-duduk, tonggang tanggi, dapat 2 ayat. Nah, itu pahala besar. 2 ayat setoran sehari. Bukan 2 ayat, 2 baris. Tapi dia memang full menghafal. Bukan 2 baris itu karena dia tidur, karena dia malas-malasan. Mujahadahnya sama dengan kawan 2 lembar. Tapi kemampuannya cuma 2 baris. Nasobuki ala qadri sawabuki ajruki ala qadri nasobiki. Capeknya itu, semakin besar capeknya, semakin besar pahalanya. Itu kaidah dasar. Kaidah dasar. Ada beberapa ibadah yang tidak berdasarkan kaidah itu. Misalnya pergi melakukan ibadah haji sunnah berkendaraan daripada jalan kaki. Apalagi bagi orang Indonesia, mesti berkendaraan, jangan coba jalan kaki. Kalau coba jalan kaki, berat susahnya, tapi enggak besar pahalanya. Capek itu jalan kaki ke Mekah. Walaupun bahasanya nanti akan naik kapal, naik mobil, bersambung-sambung dari negara ke negara. Capeknya sangat capek. Tapi pahalanya kecil. Kenapa? Karena sunnah menurut para ulama, walaupun capek dalam berjalan kaki, tapi pergi ibadah haji itu sunnahnya berkendaraan. Dah, jangan pergi ke Mekah jalan kaki, lalu pakai sepeda motor. Terlalu tinggi wahnya sehingga hilang pahalanya. Nah, yang biasa-biasa saja lah, naik pesawat. Tiket pun enggak mahal-mahal amat. Lebih mahal ke Yaman daripada ke Mesir, daripada ke Mekah.
Bagi umroh 25-an, kiaman 63-an. Tapi setahun di situ. Khair, berpikir lagi, masya Allah, 63 juta ya. Habis uang setahun cuma apa-apa entar. Dapat pahala yang jelas. Lebih besar pengorbanannya, lebih besar pahalanya. Nah, hadis di bawah. Sa'atun fi sabilillah khairun min khamsina hajjatan. Satu saat di jalan Allah. Sa'atun, satu saat. Katakanlah satu jam. Sa'ah itu paling tinggi mananya satu jam, 60 menit. Ada juga sa'ah itu mananya waktu sebentar, sesaat. Sa'atun fi sabilillah, sesaat di jalan Allah, khairun, lebih baik, min khamsina hajja, daripada 50 haji. Min dari khamsina 50 hajjatan haji. Pertama yang perlu dipahami, fi sabilillah itu artinya jihadil kufar, li'i'la'i kalimatil jabbar, berjihad memerangi orang-orang kafir untuk meninggikan agama Allah. Itu mana fisabilillah di situ. Bukan fisabilillah dengan makna umum, man kharaja min baitihi talaiban ilma bahwa fisabilillah. Orang yang keluar dari rumahnya dan niat belajar agama, dia berada di jalan Allah, itu enggak masuk fisabilillah mana itu. Orang yang mencari nafkah untuk kepentingan mendesak atau perkara-perkara penting dalam kebutuhan keluarga, itu juga fisabilillah, enggak masuk fisabilillah mana. Dan juga tidak boleh diterjemahkan dengan bahasa keluar di jalan Allah. Fisabilillah di sini menurut penafsiran Imam Abdurrauf Al-Manawi, jihadil kufar li'ilai kalimatil jabbar. Berarti perang. Satu jam berada di jalan Allah, yaitu berperang angkat senjata, itu lebih baik daripada 50 ibadah haji. Dan hadis ini am, umum, pemahamannya tidaklah merata seperti itu. Ada illa dan illanya. Salah satu pengecualian adalah bagi wanita. Jihadun nisa al-hajj wal umrah. Jihadnya wanita itu pergi haji dan umrah, bukan angkat senjata di medan perang. Nah, kecuali wanita. Wanita tetap lebih baik pergi haji dan umrah daripada jihad fisabilillah. Yang kedua, bagi orang yang sudah haji tapi belum jihad. Tapi bagi orang yang belum pernah haji, belum pernah haji dan sudah jihad berkali-kali, maka bagi dia lebih utama haji. Tapi dia bagi lebih utama haji. Kenapa? Karena haji rukun Islam. Dengan catatan dia mampu lakukan. Beda halnya jihad di kampung sebelah, hanya modal 50 ribu sampai di tempat jihad, pakai sepeda jalan kaki juga sampai di situ. Sedangkan hajinya perlu mengeluarkan sekian dana 50-60 jutaan dan dia belum punya uang, tidaklah dia tunggu pergi haji lalu dia tangguhkan jihad. Saya belum mau jihad, saya belum haji. Bukan begitu pemahamannya.
Tapi dalam waktu yang sama, dalam tahun yang sama, di bulan yang sama, ada panggilan jihad dan dia punya kemampuan untuk haji dan dia belum pernah haji, bagi orang itu lebih baik haji. Apalagi kalau sampai hadis ini digunakan untuk keluar. Sudahlah, keluar saja fisabilillah. 40 hari setiap tahun, tingkatkan pengorbanan 4 bulan setiap tahun, itu lebih baik pada haji 50 kali. Akhirnya dia enggak pergi-pergi haji, maka dia berdosa. Dia berdosa kalau punya uang untuk pergi haji dan dia enggak pernah gunakan, sementara dia gunakan untuk keluar sini keluar situ, dia kena dosa. Apalagi bukan untuk keluar-keluar, hanya untuk rekreasi saja. Sebutlah benua di Indonesia, benua di Indonesia. Sebutlah benua yang ada di dunia ini, dia sudah pernah kunjungi tapi belum pernah ke Mekah. Itu dosa besar. Belum ada panggilan Allah, maka saya belum pergi. Sebetulnya Allah dah lama panggil dalam Al-Quran, cuma kamu aja yang pakar tak dengar. Allah sudah panggil untuk haji lewat lidah Nabi Ibrahim AS. Kata Allah kepada Nabi Ibrahim, kata Allah kepada Nabi Ibrahim, wa adzim fin nas, serukan kepada orang-orang wahai Ibrahim untuk datang melakukan ibadah haji. Lalu dia katakan belum ada panggilan Allah. Sudah, lewat Nabi Ibrahim sudah dipanggil. Sekarang sudah zaman Nabi Muhammad. Kamu ke mana? Hah? Kamu ke mana? Ternyata mereka masuk kelompok walahum adzanul la yasmauna biha. Punya telinga tapi enggak mendengar. Nah, bisa dipahami? Jadi tidak ada kesimpulan hadis itu yang tunggal dan mutlak. Pasti ada pertimbangan dan sudut pandang satu sama lain. Nah, sa'atun, satu jam, min alimin, dari orang alim. Satu jam dari orang alim, muttaki'i, yang bersandar, ala firasyihi, atas ranjangnya, atas kasur palembangnya. Ngapain dia bersandar? Terduduk di atas kasur palembangnya. Yang dzuru, dia memperhatikan, dia mempelajari, fi ilmihi, pada ilmunya, pada ilmunya. Siapa khutbah Idul Adha tahun ini? Hah? Sudah diputuskan? Akhirnya yang diputuskan jadi khutbah Idul Adha itu duduk di kasur, dia buka kitab. Nah, cari materi hadis yang mana. Yang zuru fi ilmi, khairun, itu lebih baik dari ibadah ahli ibadah 70 ama 70 tahun. 70 tahun. Jadi memutala'ahi, mempelajari, memahami, menyelidiki, mencari referensi, bagi seorang alim satu jam saja
itu sudah lebih mahal nilainya dari ibadahnya ahli ibadah selama 70 tahun. Maka dikatakan surganya ulama di bawah surganya para anbiya. Satu tingkat. Masya Allah. Itu kembar. Siapa? Siapa enggak? Siapa antum lihat kembar? Coba antum lihat mulai pada Abdul Halim sampai Apri Fadil. Naam, Masya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Naam. Apa masalahnya tadi? Mutola'ah. Mutola'ah nahu juga sama. Satu jam hafal nahu, satu jam hafal sorof, satu jam memahami hadis. Baik karena faktor tuntutan mengajar atau karena faktor tuntutan ceramah, faktor tuntutan tausiah, tuntutan khutbah, tuntutan pertanyaan masyarakat. Aneh-aneh jumpa pertanyaan masyarakat. Enggak ada jumpa di kitab. Buka lagi. Buka sesi tanya jawab. Nah, silakan bapak-bapak, ibu-ibu bertanya. Nanti kalau tahu jawabannya saya jawab, kalau enggak jadi PR. 10 pertanyaan 7 jadi PR. Sampai rumah buka PR aja dia. Satu pertanyaan satu jam, 7 jam dia mutolaah. Nah, 7 jam dia mutolaah itu lebih baik daripada ibadahnya 490 tahun ahli ibadah. Enggak ada usia ahli ibadah itu 490 tahun. Jadi satu jamnya ulama lebih bernilai daripada sepanjang hidupnya ahli ibadah. Itu bahasanya. Sabaina amma, 70 tahun. Mana ada ahli ibadah beribadah 70 tahun? Usianya sekarang aja 70 tahun, mulai ibadah aja usia 30 tahun. Usia 50 tahun, 15 tahun masih nakal. Usia 20 tahun masih preman, 25 belum taubat, 29 dah mulai, 30 baru dapat kena tangga. Lihat tabligh. Baru jadi ahli ibadah dia. Berapa sih ahli ibadahnya? Dari 30 tahun sampai 70 tahun, berarti hanya 40 tahun. Bagi seorang alim, dia baca kitabnya, dia pelajari satu jam saja, itu tidak tertandingi dengan 40 ibadah itu. Bahkan seumur hidup, ibadah ahli ibadah belum bisa mengalahkan pahala yang diraih oleh satu jamnya para ulama. Oh, pantasan mahal harganya waktunya. Nah, tukang seharian 150 ribu, ceramah 45 menit 300 ribu, kerja seharian 200 ribu, khutbah satu jam 1 juta. Al-Fatihah. Hanya untuk ngucapin itu saja. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bla 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 bla. Al-Fatihah. Itu dapat amplop 500 ribu. Dan itu belum bisa terbayar dengan nilai-nilai uang seperti itu. Allah mahal. Allah bayar mahal dari itu. Allah bayar mahal dari itu. Satu jam waktu ulama itu sama sepanjang hidup ahli ibadah. Khair. Udah siap jadi ulama? Ya aku bro besok pagi kalau insya Allah. Aku bro besok pagi. Yang khidmat dah mulai mahfal-hafal nahu. Kalau memang iya.
Jadi ulama baru nilai bernilai waktu antum satu jam seumur hidup ahli ibadah. Berapa jam dia sudah mutala'ah? Nah, sudah berapa jam? Enggak tahulah ada berapa jam. Apalagi bagi yang pas-pasan kita belajar. Yang pas-pasan ketika belajar. Itu ketika suruh ngajar Pak Asim mutala'ah dulu. Makan sampai muak. Pusing dia. Enggak makan. Enggak minum. Apa? Mutala'ah. Kok rajin kali mutala'ah? Lebih rajin ketika belajar atau ngajar? Itu maka diingatkan. Rajin mutala'ah ketika belajar supaya antum enggak pusing mutala'ah ketika ngajar. Tapi malas mutala'ah ketika belajar, tar ketika ngajar sibuk mutala'ah. Mau mutala'ah kapan? Mutala'ah itu wajib bagi seorang pelajar. Setelah jadi alim atau sebelum? Ketika belajar nyantai aja dia. Ada mutala'ah-mutala'ah. Tar ketika jadi khatib baru mutala'ah nih. Ketika suruh ngajar baru mutala'ah. Mendingan sekarang mutala'ah. Ketika masih mengajar, belajar. Nanti ketika ngajar enggak perlu mutala'ah. Mutala'ah itu wajib. Kalau enggak sekarang nanti. Milih yang mana? Karena berhubung khatib kita tidak hadir hari ini, kita minta kepada Ustaz Habib Lau Sufi. Maaf Pak Pengurus, yang mendadak begitu, yang lain saja. Sebelum mutala'ah. Kata Pak Pengurus, mutala'ah itu waktu di pondok. Dan di fikih masa mutala'ah. Nah, sa'atani, ada dua waktu. Sa'atani, ada dua waktu, ada dua saat. Ini tidak diartikan jam di sini, tapi dua saat, artinya waktu sebentar. Ada dua. Tuftahu, dibukakan. Fihima, pada dua waktu tersebut. Abwabus sama, seluruh pintu-pintu langit. Seluruh pintu-pintu langit. Berapa pintu langit Angga? Hah? Enggak tahu. Nanti kalau sadar itu. Jangan tuh bilang pintu langit 7. Langit memang 7, pintunya belum tahu 7. Langit pertama berapa pintunya kita enggak tahu. Jadi Allah dan Rasul lah yang tahu. Wallahu a'lam bisawab. Berapa pintu langit? Wallahu a'lam bisawab. Dibukakan seluruh pintu-pintu langit. Wa qallama, jarang sekali. Qallama, sedikit sekali. Qallat yang sedikit, ma sekali. Sedikit sekali turaddu, ditolak. Ala da'in, di atas orang yang berdoa. Da'watuhu, akan doanya. Sedikit sekali ditolak atas orang yang berdoa akan doanya. Ada juga yang ditolak tapi enggak banyak. Seringnya kalau ada orang berdoa di dua waktu itu, seringnya dikabul oleh Allah, tidak ditolak. Kapan itu? Lihuduris sholat, ketika menghadiri sholat. Ketika menghadiri sholat. Oke. Okay. Sudah paham? Ketika menghadiri salat?
Sudah? Hafiz? Sudah paham bahasa ketika menghadiri sholat? Sudah belum? Ke sof sholat itu masih mengandung makna umum. Coba kita lihat di dalam apa kata ulama. Tidak ada penjelasan. Nah, karena tidak ada penjelasan, maka kembali kepada makna umum. Menurut kaidah usul fikih, apabila ada satu matan, satu teks baik dalil Quran atau hadis bermakna umum dan tidak ada pentaksisannya, maka dibiarkan umum di atas makna umumnya. Berarti waktu istijabah doa adalah sejak kita berjalan dari rumah kita ke masjid niat menghadiri sholat sampai kita berdiri dari tempat duduk kita mau melaksanakan sholat dengan kias aulawi. Dari rumah ke masjid niat menghadiri sholat itu salah satu waktu istijabah doa. Maka diajarkan doa di dalam kitab Al-Azkar ketika berjalan ke masjid. Apa doanya? Isma'il. Nuro. Apa panggilnya? Allahumma ja'a Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi lisani nura wa fi yamini nura an simali nura min amami nura min khalfi nura min fawqi nura min tahti nura wa ja'alni nura. Itu yang ditambah oleh ulama. Ya Allah, jadikanlah pada pendengarku cahaya, penglihatanku bercahaya, lidahku bercahaya, di depanku ada cahaya, belakangku cahaya, kananku cahaya, kiriku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya, jadikan bagiku cahaya, jadikan aku cahaya. Masya Allah, kalau jadikan aku cahaya, Masya Allah, ketika dilihat, gambarnya orang mandang dia. Silau mandang kiai itu. Nah, kenapa silau dipandang? Karena dia bercahaya semuanya. Itu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika berjalannya seseorang menuju tempat sholat. Dibaca setiap hari, maka dia tidak akan pernah hidup dalam kegelapan kesesatan, karena dia telah berdoa mendapatkan bimbingan cahaya dari zat yang maha memiliki cahaya, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma nawwir qalbi binuri ma'rifatik kama nawartal arda binuri syamsik abadan abada. Nah, ketika berjalan dari rumah ke masjid itu adalah waktu istijabah doa, apalagi ketika berdiri dari tempat duduk untuk berdiri di shaf. Kapan kita doa? Kita doa ketika imam sibuk mengatur shaf. Dan kesempatan itu banyak sekali kalau kita sholat di pondok. Kenapa? Karena tiap hari mengatur shaf. Ada sebagian makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika iqamah sudah dikemandangkan, pantatnya masih lengket di belakang.
Kemudian dia lebih memilih saf yang sebelah kiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatu yusalluna 'ala mayaminis shufuf." Allah dan malaikat memberikan anugerah dan doanya kepada orang-orang yang ada di kanan saf. Dia penuh di situ tuh. Karena belum belajar hadis kayaknya. Sudah dibilang Allah dan malaikat bersalawat kepada yang di kanan saf, dia pilih di situ. Numpuk situ tuh, penuh situ. Maka Pak Imam sebut tersaf, penuhkan sarapan, penuhkan sarapan. Kita yang ada di saf, daripada jengkel menunggunya terlalu lama, doa aja. Allah maghfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Allahumma, 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 Allahumma. Banyak, panjang. Itu waktu-waktu istijabah doa. Daripada kita ikut-ikutan seperti mereka, bangang kini, bangang kiri, tumitnya enggak rapat. Encelongoh kanan, celongoh kini. Tumit dia sendiri enggak rapat. Dia sibuk menoleh kiri dan kanan. Khair. Faham rezeki Ramadan. Mana rezeki Ramadan? Kan yang itu. Itu rezeki Ramadan. Dia punya lem pantatnya belakang. Dan kawan-kawan, itu satu saja, itu banyak kawan-kawan yang lain yang mirip-mirip dia itu. Yang kedua adalah safi fi sabilillah. Ketika hadir di barisan di jalan Allah. Hadir di barisan di jalan Allah. Jalan Allah yang ini juga dengan makna yang sama, kita lil kufar li ilahi kalimatillah. Berdiri memerangi orang-orang kafir demi mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kembali fi sabilillah dengan makna khusus. Titik. Safiru. Safarlah kalian. Tasihhu. Niscaya kalian akan sehat. Safarlah kalian, niscaya kalian akan sehat. Di sini ada dua kesehatan yang dijanjikan. Satu kesehatan fisik. Lihat yang 4 bulan tiap tahun tu, sehat ya. Lagi jemaah jalan kaki. Kira kurus ya pulang, mana gemuk. Seharusnya dia kurus-kurus. Tapi malah jalan malah gemuk. Kenapa memangnya? Hadis Nabi, safiru tasihhu. Safarlah kalian sehat. Sehat fisik. Darahnya jalan kepada seluruh tubuh. Yang kedua, sehat otak. Sehat pemikiran. Kenapa? Wawasannya berkembang. Coba dia ngurung diri di rumah. Dia tembok rumah, TV, game, handphone. Tembok rumah, TV, game, handphone. Itu sakit dia itu. Rohaninya sakit. Tapi orang yang safar itu, rohaninya sehat. Kenapa? Pergi ke daerah situ, jumpa cerita motivasi. Pergi lagi daerah situ, jumpa lagi cerita yang memotivasi. Jumpa daerah situ, ketemu sama anak usianya masih muda, tapi ilmunya sudah tinggi. Oh, kalah saya ini. Jumpa lagi di daerah sana,
satu pengusaha kecil. Kecil sudah jadi pengusaha, otak bisnisnya berkembang. Tapi kalau orang di rumah, di rumah, di rumah, di rumah, yang tahu dia nonton, 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 lama-lama dia berhalusinasi, dia kayak film itu. Udah dewasa masih kayak anak-anak. Wow. Itu efeknya itu. Tapi ketika dia suffer, tidak. Kenapa? Banyak ide-ide yang dia jumpakan. Jumpa daerah situ, oh begini. Pergi daerah situ lagi, oh ini dapat pelajaran lagi. Jadi yang ada di benak itu ada ide, inovasi, kemudian wawasan yang berkembang. Safiru tasihu. Safarlah, kalian akan sehat. Safiru tasihu wa tagnamu. Safarlah kalian, niscaya kalian akan sehat dan kalian akan beruntung. Tagnamu, beruntung. Beruntung apa yang dimaksudkan? Ya, bisa saja dapat jamuan makan. Bisa saja maknanya dapat gamis. Bisa saja maknanya dapat tempat tinggal. Lihat hadis setelahnya. Apa makna beruntung di situ? Safiru tasihu wa turzaku. Safarlah kalian, niscaya kalian akan sehat dan kalian akan diberi rezeki. Akan diberi rezeki. Akhirnya dia makan makanan-makanan yang belum dia pernah makan. Kenapa? Karena identik ketika kita berkunjung kepada suatu tempat, kita akan dihidangkan makanan khas tempat itu. Tapi kalau dia di kampung, kampung aja, rendang ke rendang aja dia makan. Suruh makan apa? Rendang. Masuk lagi, rendang. Enggak ada selera kamu yang lain, enggak tahu saya ada yang lain. Tapi ketika dia berkunjung ke tempat-tempat yang bukan asal-usulnya, dia akan dihidangkan makanan-makanan khas setempat. Jadi seleranya itu bertambah, wawasan seleranya. Bukan wawasan otaknya saja. Pergi ke Makassar, kasih coto. Soto itu enggak soto, coto. Ada satu lagi namanya saya lupa. Hitam masakannya, mengerikan bentuknya. Tapi makan enak. Combroy, combro. Ha. Pergi ke Aceh, sama, jadi Padang masakannya. Apalagi kalau sampai dia ke arah nasi buriani, nasi Bukhari, nasi Kabuli, nasi Samin. Dah makan tuh? Nah itu penyebabnya untuk enggak safar. Belum makan itu kan? Nasi Samin dah makan belum? Belum. Nasi uduk? Nasi uduk Bogor punya. Sunda. Orang Bogor datang ke sini, udah dapat nasi uduk. Bukhari? Nasi Muslim? Nasi Nasai?
Nah, turzaku. Sehingga ketika dia melakukan safar, belum lagi pengalaman pribadinya, pengalaman rohaninya, pengalaman makannya. Tentu panjang ceritanya ketika dia melakukan safar. Safiru tasihu, safarlah kalian niscaya kalian sehat. Waghzu, peranglah kalian. Tastagnu, niscaya kalian kaya. Peranglah, niscaya kalian kaya. Ternyata ini jawaban dari pertanyaan. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada pajak. Yang adalah zakat, sedangkan zakat penggunaannya hanya ke 8 kelompok. Lalu di mana Islam membiayai negaranya? Apa jawabannya? Dari harta ghanimah. Kenapa dari harta ghanimah? Peranglah kalian kaya. Safiru, safarlah kalian ma'a zawil jududi, bersama orang-orang yang punya kesungguhan. Wa zawil maisarati, dan orang yang punya kemudahan. Catat baik-baik. Safarlah bersama orang yang punya kesungguhan dan orang yang punya kemudahan. Kenapa? Karena safar itu adalah bagian dari azab. Maka yang bisa safar hanya orang yang punya kesungguhan. Kadangkala sampai ngantri, lama kali ngantri bensin, AC mati, ngantri bensin. Kalau nggak punya kesungguhan, balik aja dah. Kau tahu begini nggak pergi saya. Kau tahu begini nggak pergi saya. Kalau orang-orang sama gitu, seperti itu tuh nggak bisa dibawa safar. Kalau semua sifat yang sama, balik yuk, balik. Nah, jadi dia berangkat. Kenapa? Capek. Tapi kalau bersama orang yang punya kesungguhan, sabar. Ada bahasa yang menyabari. Apalagi nyasar. Nyasar 70 kilo. Tuh, kalau orang gak punya kesungguhan, cari alamat gak jumpa-jumpa. Google membawa ke alamat yang tidak ditemukan. Mau bertanya malas. Semuanya enggak mau bertanya. Tapi ketika ada yang gigih, baru bisa safar dilakukan. Yang kedua, orang yang punya kemudahan. Nah, kadang mampir di mana? Nasi goreng kambing. Kadang mampir di mana? Kedai durian. Kadang mampir di mana? Restoran mahal. Kadang di mana? Kedai kopi. Kadang di mana? Sarapan mie rebus. Itu kalau nunggu kutip uang, semuanya serba fikir, nih kalau saya mentraktir gak bakalan bisa nih. Hanya bersabar, satu mobil gak makan. Kenapa yang ngajak gak ada? Kenapa gak ada yang ngajak? Karena semuanya dalam taraf yang sama, hanya uang untuk kepentingan sendiri. Tapi ketika ada di satu kelompok itu dia punya uang lebih, bisa menanggulangi semuanya. Nah, enak kan? Enak gak kalau ada yang menanggulangi semuanya?
Pesanlah apa yang mau. Ya, menu. Apa yang mau minumannya sekalian. Tamu sekalian. Oh, bagus begitu. Nah, masuk ke kedai oleh-oleh, ambillah apa yang suka. Wah, tersayang bayar. Oh, kalau gitu semangat safar. Tapi apabila pergi pada satu tempat, sudah jamnya makan, enggak mampir. Kenapa enggak diputuskan mampir? Karena enggak ada yang menyanggupi. Akhirnya, kita cari tempat nanti masak. Sudah dimasak nasi basi pula. Ada nasi enggak ada lauk. Khair. Maka Nabi berpesan, dua yang perlu dipahami dalam safar. Satu, orang yang punya kegigihan dengan tantangan yang ada. Yang kedua, orang yang punya kemampuan. Apalagi safar bersama pelajar agama. Itu syarat itu masih ada. Sakil qaumi akhiruhum. Orang yang memberi minum satu kaum. Sakil qaumi. Orang yang memberi minum satu kaum. Akhiruhum. Itulah yang terakhir dari mereka. Belum begitu jelas hadisnya? Lihat hadis di bawah. Sakil qaum. Orang yang memberi minum, menghidangkan minuman kepada satu kaum. Akhiruhum surba. Adalah yang paling terakhir dari mereka minum. Tadi nih, orang menghidangkan minuman, minumnya terakhir. Kecuali buek tetalu, boleh duluan. Ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu merasakan kelaparan dan diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah beliau, sementara ada Nabi mendapatkan hadiah satu cangkir susu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Hurairah, panggil kawan-kawanmu di masjid." Kawan-kawanmu yang dimasukkan itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang 24 jam waktu mereka di masjid belajar agama bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Ahlus Suffah. Catatan tertinggi jumlah Ahlus Suffah setiap hari itu 100 orang. Biasanya 70 orang. Itu Ahlus Suffah. Yang menyiapkan waktu mereka 24 jam untuk hadis Nabi. Kapan saja Nabi merekan hadis, mereka siap mendengarkan. Maka dipanggillah 70 orang sahabat Sayyidina Abu Hurairah datang ke rumah Nabi. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, pengennya saya, hanya saya yang minum dengan Rasulullah. Karena hanya satu cangkir. Dipanggillah semua kawannya. Wahai Abu Hurairah, kasih dia minum. Sama si A. Kata Sayyidina Abu Hurairah, ini bakalan enggak ada jatah saya. Selesai si A minum, kata Nabi, tambah lagi. Sampai dia katakan, tidak ada tempat lagi di perut saya. Kembali kepada orang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai orang terakhir. Tinggallah Nabi dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, wahai Abu Hurairah, tinggal kita berdua. Silakan kamu minum. Diminumlah oleh Sayyidina Abu Hurairah, selesai wahai Nabi, tambah lagi. Sudah wahai Rasul, tambah lagi. Tidak ada tempat wahai Nabi. Kata Sayyidina Abu Hurairah, perut saya dah licin mengkilat. Dan Nabi meminum terakhir. Nabi menyampaikan hadis, sakil qaum akhiruhum surba. Orang yang menghidangkan minuman itu paling terakhir minumnya.
Nah, lihatlah seperti yang berlaku di restoran-restoran. Maka pelayan-pelayan restoran itu yang paling terakhir makannya. Nah, pulang nanti baru makannya. Itu bukan karena sunnah, karena dia digaji untuk menghidangkan, bukan untuk makan. Enam. Samu Abul Arab. Sam itu adalah nenek moyang bangsa Arab. Sam, siapa Sam? Gasan, siapa Sam? Tak tahu. Anak Nabi Nuh alaihi salam. Sam bin Nuh. Karena anak Nabi Nuh itu ada tiga orang. Yang dari sulbinya. Nah, yang dari sulbinya. Berarti anak-anak yang lain dari hubungan Nabi Nuh dan istrinya. Tapi yang dari sulbinya tiga. Ada riwayat begitu menceritakan. Artinya bukan lewat istrinya, tapi lewat sulbinya langsung. Tahu mana caranya itu? Mungkin bersin lahir anak. Gak bisa kita pikirkan bagaimana kejadiannya, udah lama kok. Susah juga untuk diriset. Nah, ratusan ribu tahun yang lalu kejadiannya. Maka dari tiga anak Nabi Nuh, yang pertama Sam, itu nenek moyang bangsa Arab. Kemudian Ham, nenek moyang bangsa Habasyi. Dan Yafiz, nenek moyang Abu Rum. Nenek moyang orang Romawi. Jadi di awal-awal penciptaan manusia, yaitu Nabi pertama penerima wahyu, Nabi kedua dalam urutan yang wajib dikenal, itu tiga negara ini sudah dikenal, tiga suku ini. Pertama suku Arab, yang kedua Habasyah, yang ketiga Romawi. Lagi-lagi Melayu belum dikenal. Ada yang mengatakan Melayu dari Minangkabau nenek moyangnya Raja Iskandar Muda. Ada yang mengatakan begitu. Tapi kalau telusuri-telusuri lagi, maka Melayu bisa saja dari suku Habasyah, bisa saja Romawi, bisa saja Arab. Kira-kira orang Melayu ini dari mana nih? Hah? Ya salah satu yang tiga itulah. Karena coklat-coklat berarti Habasyah. Di dalam ada hadis yang diceritakan kembali oleh Imam Abdur Rauf. Kata beliau, antum dengarkan saja. Dalam sebuah riwayat yang lain, Imam Ibnu Asakir meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, Sam itu nenek moyang bangsa Arab dan Persia dan Romawi dan ahli Mesir dan Syam. Riwayatnya, Sam itu nenek moyang bangsa Arab, Persia, Romawi, Mesir, Syria. Sedangkan Yafiz itu Abu Khazraj. Nenek moyangnya suku Khazraj dan Ya'juj Ma'juj. Nah, Ya'juj Ma'juj yang nanti dikeluar akhir zaman itu keturunan daripada Yafiz. Kemudian Ham, Abu Hazil Jalda Sauda. Abu, nenek moyang dari ini itu berkulit hitam.
Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jadak setelah itu. Kemudian Nabi Nuh berdoa untuknya supaya diberikan rezeki kelembutan kepada dua saudaranya, yaitu Samda dan Yafis. Sementara Ham sendiri tidak mendapatkan doa kelembutan. Yang kita bingung hari ini, bangsa kita ini keturunan dari yang mana gitu. Kayaknya Melayu ini campuran dari tiga suku besar tadi. Arab, Habasya, Romawi. Wallahu a'lam. Enggak tahu hakikat yang sesungguhnya. Sawu baina auladikum, perlakukan samalah oleh kalian. Perlakukan samalah oleh kalian. Baina auladikum, antara anak-anak kalian. Fil atiyati, di dalam pemberian. Falau kuntu mufaddilan, maka sekiranya adalah aku, maka sekiranya adalah aku mufaddilan ahadan, melebihkan seseorang, melebihkan seseorang, lafaddaltun nisa, sungguh aku akan lebihkan kepada wanita-wanita. Perlu bersikap adil kepada anak-anak dalam pemberian. Pembicaraan hadis ini bukan harta warisan, karena dalam warisan itu sudah ada aturan Allah, lidzakari mislu hadzil unsayyin, laki-laki jatahnya dua kali lipat perempuan. Tapi ini urusan pemberian, maka berlaku sama antara anak yang A, B, C, D, E, F, G, H. Berapa itu? Jangan sampai karena satu anak dilihat lebih cerdas, semua keinginannya diikutin, sementara yang bodoh tidak. Kemudian di antara anak-anak kita lihat ada yang lebih menonjol, lebih bijak misalnya, maka diutamakan dia dari yang lain. Itu juga tidak boleh. Kemudian dari sekian anak, dia yang tampan, yang agak jelek-jelek tanggung, tanggung-tanggung jelek, diutamakan yang tampan, itu juga tidak boleh. Maka supaya ada kesamaan, maka ketika lebaran bajunya sama semua, seragam, sampai mak bapaknya juga seragam. Nah itu sama mana itu? Itu salah satu dari pengamalan hadis. Bukanlah sama dengan makna belikan sendalnya ukuran yang sama semuanya. Kita hari ini sepakat sendal nomor 40. Anak kelas 5 SD, sisanya banyak di belakang. Ini sama, itulah pengamalan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu salah dalam memahami hadis. Karena kita diperintahkan sama oleh Nabi, jadi celana nomor 50 semuanya. Bagi sebagian anak pas di pinggang, bagi sebagian anak di leher pasnya. Jadi dia enggak perlu pakai baju lagi.
Cukup dilobangin celana itu, masukkan ke bahu dia. Sudah selesai. Sama. Karena Nabi SAW memerintahkan sama dalam pemberian kepada anak, maka uang jajan sama semuanya. Sama-sama 5.000 rupiah. 5.000 enggak bernilai hari ini, kecuali untuk santri. Santri masih 5.000 sehari jajannya, karena 3 hari 15.000. Karena mereka orang-orang akhirat. 10.000. 10.000. Bagi anak yang SD 10.000 cocoklah. Angkot 2.000 pun. Ada yang 1.000 kasih, si terima. Anak SD jajan dia 8.000. Yang SMP angkot enggak terima 2.000, 3.000. Dapat jajan 4.000. Kemudian yang SMA ongkosnya 5.000, enggak ada jajan. Yang kuliah ongkosnya 7.000. Pulang balik setengah jalan turun dia ke rumah jalan kaki. Sama. Bukan itu pemahaman sama. Maka sama yang dimaksudkan di sini adalah adil. Nah, jadi sama itu belum tentu dalam artian sama banyak, sama besar, sama jumlah. Tapi sama dalam artian sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Maka jangan tuntut macam-macam. Pak, kirimkan uang saya 2 juta sebulan. Kenapa nuntut begitu? Saya baca hadis Nabi. Sama pemberian kepada anak-anak. Kakak yang kuliah di Mesir 2 juta sebulan. Saya juga di Indarung 2 juta sebulan. Biar sama. Itu enggak sama itu namanya. Yang satu di luar negeri, satu di pojok rumah. Mana bisa sama? Bisa dipahami? Nah, jangan berpandangan sini sama orang tua. Ini orang tua enggak mau melakukan saya sama. Karena sama menurut kita belum tentu itu yang sama. Jadi sama itu sesuai dengan kemaslahatan. Sibabul muslim fusuk. Maaf, sebelum hadis ini kita melanjutkan hadis yang tadi. Kata Nabi, kalaulah saya bisa diberikan wewenang untuk melebihkan pemberian kepada anak, saya akan berikan kelebihan pemberian itu kepada anak wanita. Itu yang dia realisasikan di Minangkabau. Pemberian lebih kepada anak wanita. Tapi ini hanya untuk pusako tinggi, bukan untuk pusako rendah. Berarti tidak sesuai dengan sunnah itu berarti. Walaupun tidak ada Nabi buat, tapi Nabi punya keinginan. Kenapa? Karena anak wanita punya keperluan lebih dari anak laki-laki. Laki-laki sabun mandi odol cukup. Sampo enggak ada, bisa aja sabun jadi sampo kadang-kadang. Bisa. Kalau odol enggak ada, bisa juga sabun jadi odol. Jadi di tempat sabun dia itu cuman sabun cair sama sikat gigi. Yang sabunnya 3-in-1. Sampo, sabun, odol di situ. Enggak ada odol. Masa enggak ada odol nih dikit nih. Ha, gosok gigi dah ada uapnya, udah tu dah odol itu. Laki-laki gampang. Perempuan enggak? Nah, itu kalau dilihat itu tempat sabun laki-laki dan tempat sabun perempuan, mana lebih banyak? Perempuan banyak di situ. Nah, buka lemari laki-laki, buka lemari perempuan. Laki-laki apa yang ada di lemarinya?
Sisir satu, minyak wangi satu. Itu kalau pun ada minyak wangi. Kau pun punya sisir, kadang sisir kawan. Perempuan? Lipstick. Bedak. Apa lagi? Pupur. Pupur? Pelembab. Alas bedak. Bedaknya pakai alas. Bedak di alas lagi. Bingung juga kita. Kemana ditempel bedak bukan ke muka? Ada alasnya dulu. Pakai alas dulu ke sini bedak. Lipstick. Itu yang di pipi. Ya. Boleh di pipi itu? Lipstick bukan hanya di bibir saja, di muka juga dikasih. Itu beda lagi bahannya, beda lagi warnanya. Kadang-kadang warna kuning, kadang biru, kadang oranye. Nah, itu untuk warna mukanya aja tiga jenisnya. Warna bibirnya kadang-kadang ganti-ganti juga. Kadang hijau dibuat. Bibir hijau warnanya. Maka wajar Nabi sabdakan. Wajar Nabi sabdakan kalau saya mau melebihkan pemberian perempuan saya lebihkan. Iqamah berkumandang, santri laki-laki sholat. Tiga hal saja. Empat mungkin. Celana, baju, peci. Baju dalam ada enggak? Mungkin kadang-kadang. Nah, kadang enggak pakai, langsung yang pakai baju. Selesai. Celdang. Itu cuma tiga bulan di pondok. Bulan keempat dah hilang. Nah, insyaallah. Perempuan kalau enggak pakai kaos kaki enggak sah solatnya, kaos kaki. Kemudian kalau sempit pendek lagi bajunya sambung lagi biar tertutup pergelangan tangan. Kemudian pakai sarung lagi tangannya. Kemudian pakai mengarapikan rambut supaya tidak keluar dari mukena rambutnya. Ada lagi kain dibalut di situ. Peniti lagi, jarum lagi, macam-macam. Nah, anda pakai jarum enggak? Enggak ada. Peniti enggak ada. Anak jilbab enggak ada, pakai anak jilbab. Maka Nabi SAW bersabda, kalaulah saya memberikan pemberian lebih kepada seseorang, saya akan berikan lebih kepada perempuan. Karena banyak atributnya. Jadi kalau ada laki-laki, jangan terlalu mengatakan, ini orang tua enggak adil. Saudara perempuan saya banyak uang dikasih. Banyak yang mau dibeli. Belum lagi hal-hal yang tidak ada pada laki-laki. Sibabul muslim fusuk. Mencela orang Islam itu fasik. Mencela orang Islam itu adalah perbuatan fasik. Maka bagaimanapun kita lihat ada saudara muslim kita kurang dalam hal apa saja. Kurang fisiknya, kurang akalnya. Ngomong sama dia itu 7 kali baru ngerti dia. Kalau ngomong sekali enggak paham. Itu yang dicela biarin saja. Karena ketika kita cela berarti kita sudah terlibat perbuatan fasik. Wa kita lu kufur. Membunuhnya adalah kafir. Ulama menjelaskan hadis ini, membunuh saudara muslim adalah kufur. Dua pemahaman. Pertama, membunuh kaum muslimin tanpa beretikat membunuhnya itu halal. Dia masih punya keyakinan membunuh orang Islam itu adalah haram.
maka dia kufur nikmat. Kenapa dikatakan kufur nikmat? Sudah diberi oleh Allah dia saudara yang akan membantunya dalam hal duniawi dan ukhrawi, dia bunuh. Berarti dia kufur nikmat. Ketika dia bunuh, dia punya keyakinan membunuhnya adalah halal. Seperti akidah Wahabi. Hati-hati Wahabi. Seperti akidah Wahabi yang menghalalkan membunuh orang yang ziarah kubur, yang menghalalkan membunuh orang maulidur rasul, yang mereka katakan bid'ah. Itu membunuh yang mereka lakukan itu benar-benar kafir dari agama Islam. Kenapa? Menghalalkan darah yang Allah haramkan menyebabkan seseorang murtad. Menghalalkan yang haram menyebabkan seseorang murtad. Mengharamkan yang halal juga murtad. Kawan, masukkan dia tekerbo di piring, kasih kita, nih sarapan pagi buat kamu. Apa nih tekerbo? Halal itu. Murtad dia langsung. Nah, menghalalkan yang haram. Ini bukan menghalalkan, bukan menghalalkan tai kerbau yang najis, tapi menghalalkan darah seorang muslim. Maka dia pasti kufur, keluar dari agama Islam. Jadi kufrun dalam hadis itu memiliki dua makna, kufur nikmat dan kufur asli kufur. Sibabul muslim fusuk, mencela seorang muslim itu fasik. Wa qitaluhu kufrun, membunuhnya kafir. Wa hurmatu malihi ka hurmati dami, kehormatan hartanya sama dengan kehormatan darahnya. Kehormatan hartanya sama dengan kehormatan darahnya. Sebagaimana kita wajib menghormati darahnya, begitulah kita wajib menghormati hartanya. Jangan dirusak benda-benda orang lain. Jangan dimakan harta orang lain. Jangan apalagi merusak benda milik bersama, milik kaum muslimin. Menghormati harta orang lain sama hukum wajibnya menghormati nyawa orang lain. Nah, cukup insyaallah.